target terbesar tentunya proyek yang sudah kita pastikan akan kita bangun, ya kita kerjakan dengan disiplin. Jadi temanya tema disiplin sesuai dengan bisnis plan. Jadi yang saya pesan kepada kawan-kawan tadi, jangan kita seperti robot. Kalau kita sudah canangkan sesuatu mungkin tahun lalu atau dua tahun lalu, dengan dinamika yang berubah karena ekonomi berubah atau kondisi dunia juga berubah, jangan kita kemudian stick atau bertahan pada konsep yang lama kalau sudah tidak relevan. Jadi kita juga harus berubah. Jadi intinya dinamika itu sudah. Dan saya bersyukur untuk itu. Tapi banyak proyek yang masih sedang dikerjakan, ya. Jadi saya pesan kepada kawan-kawan supaya itu betul-betul diselesaikan dengan disiplin.